Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar guys? Ketemu lagi sama gue Hardi Saputra di channel sederhana gue ini. Kali ini gue mau berbagi tips lagi gimana bermain magic cheese dengan cara curang. Gimana kelanjutannya? Ikutin terus video game gue ini sampai selesai. Oke? Okay? Maaf, gue sementara pakai masker. Iya, karena epidemic COVID-19, ya enggak. Jadi santai aja ya. Kali ini gue mau berbagi tips kepada kalian semua gimana bermain magic cheese dengan cara curang. Ini caranya. Kalau bisa usahain commandernya kalian pakai Benny. Ya Benny, tahu kan? Di situ nanti ada trap, jadi bisa kalian manfaatin trapnya itu. Gue di sini full pakai mage, tapi berhubung pertama kita ikutin alurnya dulu ya. Kita pilih Edora dulu. Di sini kalian jangan full mage dulu, ikutin aja alur arenanya. Jadi supaya kalian menang pertama. Jadi kalau misalkan kalian kehilangan poin, nggak terlalu jauh. Oke. Kita pilih Demon Sauce yang bisa dipakai Aurora. Kita pilih Valir, skin Valir. Oke. Jadi semakin lama di ronde berikutnya kita pilih mage, tapi dengan catatan hero yang lainnya jangan sampai dihapus dulu, jangan di upgrade atau dijual. Oke, kita menang 1 poin di ronde pertama. Kita pilih Vale, lalu Harit sama apa itu? Carmelia ya, kalau misalnya kita buang. Alucard kena trap kita, kita langsung jual aja tadi. Ini kita kalah nih, 9 lawan 14. Enggak masalah. Yang penting kalian pertahanin dulu ronde berikutnya supaya poin kalian jangan sampai hilang gitu. Dia dibantu sama guard. Kita pilih Harith, Esmeralda. Oke, kita upgrade dulu kelima. Kita masukin Esmeralda, kita posisi line up nya jadi makin lama kita full mage. Tapi jangan sampai full mage di awal-awal karena nanti kalian bisa kalah. Waduh, kalah kita bro. Nggak apa-apa, jangan tanpa semangat.
Oke, kita giliran ketiga, kita pilih apa? Oke, kita pilih jubah aja. Woi, kita pilih Harith dulu, Esmeralda. Oke. Upgrade dulu, cowoknya kita ganti. Oke, cowoknya kita delete. Sip. Masukin Argus. Good. Ya, Zilla yang masuk track kita. Kita langsung jual. Sementara 11-12 ya, kita kayaknya kalah. Iya, kalah. Aduh, kalah. Kalah terus, bro. Gak masalah, bro. Biarin aja. Di ronde berikutnya, kita balas. Oke, Carmelia kita masukin, beli, jual. Oke, kita ganti ke bintang 2. Usahain upgrade-nya itu di arenanya bintang 2, bro. Semakin damage-nya gede, itu juga lebih gede juga, lebih besar power-nya. Masuk trap lagi tadi. Empat belas sementara ya, menang kayaknya nih. Es kalah kayaknya, kalah bro, 3 kali kalah. Asik. Oke, Argusnya kita update. Vale juga kita naikin levelnya, masukin Vale. Oke, kita ambil buff dulu, jungle buff gitu. Carmelianya kita beli ya, goalnya gak cukup. Oke lah, nanti aja kita jual Edora dulu. Oke, sip. Semakin lama line up kita semakin sempurna, bro. Bisa dilihat bintang, jadi update-nya ke bintang. Oke, Alice. Masuk lagi Amur, kita jual. Enaknya pakai B ini kayak begini, jadi ada trap hero musuh yang masuk trap kita bermanfaat, kita bisa jual, dan goalnya bisa kita beli hero yang kita inginkan. Kayaknya kita kalah lagi nih, bro. Aduh. Oke, okay, bro, nggak apa-apa, bro, santai, masih banyak waktu. Oke, okay, Valir. Oke, Harith, jangan deh, nanti aja. Oke, okay. Kita ganti Argus aja ya, Argus ketiga. Kenapa gue sisain satu? Karena nanti buat ngetrap hero musuh.
gitu. Ini masih seimbang 21-21. Oke, sekarang 19-17. Kayaknya menang deh, bro. Menang, bro. Sip, good. Oke, kita update alis. Sementara kita update levelnya, masukin alis. Oke. Atur posisi. Harus si alis nih. Ntar kalau dapat trap, kita beli alis. Dua tiga dua dua. Oke, kayaknya kita menang nih, bro. Good. Hajar. Yes, kita menang lagi, bro. Main catur ya bersabar sih, selain nunggu hero yang kita inginin, yang penting line up-nya itu sempurna. Jadi gue pengen full mage. Oke, kita pilih topeng. Buat gue sih topeng itu, itu fungsinya buat biangnya apa sih, nggak tahu lah, commandernya tuh dengan Harith. Vale, kita update. Wah, Aurora nih, ada nih, bagus nih. Vale kali, bukan ya. Kita masukin apa nih? Harith aja, oke. Oke, kita beli Eldora. Menang kayaknya kita, bro. Udah perfect banget soalnya line up kita. Good, menang. Semoga kita pertahanin sampai akhir game. Oke, alis kita beli. Kita jual mana ya? Emilia kali ya. Oke, kita update Esmeralda supaya jadi bintang 2. Kita beli Harith. Oke, Harithnya ada 6. Masuk. Kita jual. Yes, mantap. Kayaknya menang lagi nih. Gimana, bro? Kelihatan kan hasilnya? Kalau full mage. Sementara gue pertahanin Argus karena tanknya itu selain Esmeralda belum kuat. Gue kepengen pakai Gatot Kaca tapi belum ada. Kita update Valir dulu, lalu Paris. Oke, back aja juga. Kenapa gue pakai Cheng? Cange ya nggak masuk kriteria gue. Ini mau hampir sempurna, tinggal pakai Cecilion. Cecilion belum nih, belum dapet. Kita ambil buff dulu, buff biru, buff merah. Kita pilih buku.
kenapa pilih buku, karena mananya lebih cepat. Lalu kita pilih klon yang kita klon yang mana nih, kita update level dulu. Oke, sip, hari kita update jadi bintang 3, update level jadi 8, masukin Alice lagi. Gua Alice Esmeralda, good, sip. Gua lagi nyari Gatot Kaca sama Cecilian. Ya, si kena trap, Lancelot. 27-28, semoga menang ya. Kita bakalan menang lagi nih bro, kita ya. Ya. Kita tadi kalau berapa tuh? 3 atau 4 ya? Gue lupa. Ya pokoknya 3 kalau nggak 4 lah. Ini udah mendekati sempurna. Oke, kita update Alice. Nah, Cecilian. Oke, good. Kita masukin Cecilian. Sempurna. Ah, mantap. Full mage dibantu Argus. Mantap, tinggal kita cari Gatot Kaca. Wih, dipakai apa nih, bantuan Lord. Ini trik gua yang kemarin. Set. Yes. Take the trophy. Don't take my money. Udah sempurna banget ini. Gak ada yang bisa ngalahin. Kita update Esmeralda. Elise. Cecilian. Woi, Gatot Kaca bro, kita jual dulu. Oke, kita kurang. Jual lagi. Oke, Elise kita jual, kita beli Gatot Kaca. Sempurna. I can't imagine my power either. Gila, mantap. Langsung. Cuk. Ini mah tinggal nonton doang. Sempurna banget ini. Line up gue full mage dibantu Argus sama Gatot Kaca. Yang nonton itu satu, gue lupa tuh. Kita pilih apa ya? Counter hero kali ya, level start tinggi. Yang nonton satu, lalu kita update. Satu, dua, tiga, empat. Yang nonton lima. Satu, dua, tiga, empat, empat. Yang nonton empat orang. Kita all in nih bro. Nanti kita update Cecilian dan Edora. Wah, kena. Wih, dapet Gatot Kaca bro, trap. Mantap, kita jual dulu. Satu. Ya, menang lagi. Mantap. Oke, kita update Aurora, Alice. Level 8 ya, kita jual dulu kali ya. Good. Kita masukin Gatot Kaca.
Oke, di depan apa di belakang ya? Gue bingung nih. Belakang aja kali ya. Oke lah, kita coba dulu di belakang. Waduh, musuhnya MM semua lagi. Susah nih gue kayaknya. Wah, kalah bro gue. Musuhnya MM semua bro. Waduh, kena trap. Ya, stoknya kena trap. Waduh, kalah. Kita jual-jualin. Oke, kita pilih order. Untung ada order. Buff biru kita matiin dulu. Kalau ada cloning, kita cloning ini nih, Odette. Buku, kita beli buku. Good. Bukunya masih apa lagi nih? Wih, Gatot Kaca full. Mantap. Harusnya kita jual kali ya. Apa? Ntar aja dulu deh. Kita update Edora dulu sama Cecilion. Masih lumayan lah. Semoga menang. Tapi kayaknya bakalan menang nih. Kita kalah lagi nih. Ya tapi menang bro. Good. Yes, menang. Edora. Oke, kita jual Argus kali ya. Kita jual apa enggak ya? Jual dulu nih Esmeralda. Oke, Gatot Kaca kali ya, jual juga. Yes, Cecilion masuk. Good. Ya, tinggal Edora nih. Ya, menang. All in bro. Kita cari Edora. Aduh, gak dapet lagi. Rawan juga nih. Tapi sih gue ini percaya sama line up gue bakalan menang. I can't imagine my power either. Alin run bro. Yes. Ya. Yeah. Apa gue bilang? Full mage, bro. Kan 1 ST. Yeah, lumayan. Naik lagi. 40. Jadi 88. Oke lah, mungkin itu aja video gue kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan komen dan subscribe juga. Kalau bermanfaat bisa share ke teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.